Berikut ini cara mengecek RAM atau cara melihat RAM di HP Tecno. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Silahkan simak video ini hingga selesai. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Nah, lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah. Nah di bagian atas ini ada yang namanya ponsel saya. Kalian klik aja. Nah, lalu di sini di bagian bawah ada yang namanya RAM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah inilah RAM di HP Tecno kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa klik juga di bagian RAM. Nah, di sini ada yang namanya PusiMem ini, itu yaitu RAM virtual atau untuk menambah RAM ya. Kalian bisa aktifkan dan kalian klik di sini untuk menambah RAM yang tersedia. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan aja untuk RAM yang tersedia di HP kalian. Nah, kalian bisa klik, lalu klik modifikasi ya. Nah, setelah klik modifikasi, nanti HP-nya akan dimulai ulang ya teman-teman ya, atau di restart. Nah, jadi teman-teman silahkan tunggu aja sebentar, nanti kalau HP-nya sudah menyala lagi, kalian bisa cek, nanti RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang kita pilih tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang HP-nya sudah menyala dan teman-teman bisa lihat lagi di bagian pengaturan atau setting yang tadi. Nah, kalian klik di bagian ponsel saya. Nah, di sini kalian klik lagi di bagian RAM. Nah, ini teman-teman bisa lihat RAM-nya sudah berpindah sesuai yang terakhir yang saya pilih tadi ya. Nah, ini juga sudah berubah. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat.